Berdasarkan data Satgas COVID-19 Papua Barat, jumlah kasus positif sudah mencapai 4 ribuan. Sehingga masuk libur panjang, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menghimbau agar warga mematuhi protokol kesehatan di setiap tempat wisata. Mengingat masa pandemi COVID-19, warga dihimbau juga untuk memanfaatkan libur dengan baik agar dapat kembali beraktivitas di kantor dengan normal. Tetap, ya mungkin sudah ada yang piknik ke tempat-tempat dan sebagainya. Apapun ada yang bikin acara-acara, ya, itu juga kita harapkan kita imbau tetap menerapkan protokol kesehatan juga. Sehingga kita harapkan libur ini membawa manfaat yang baik dalam pribadi keluarga, tapi juga pada saat kita. Sementara pada sejumlah tempat wisata masih terlihat pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Padahal anjuran dan himbauan sudah disampaikan oleh pemerintah daerah setempat. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.